Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini kita akan bercerita sedikit tentang bengkel mutawif ataupun mutawifah yang dikendalikan oleh Tiram Travel dan juga Cik Bahaki, pengurus cawangan pengurus wilayah utara, Tiram wilayah utara. Yang mana kita akan start sesi yang ketiga iaitu 8 Ogos 2020 di Langkawi. Okey. Bulan Ogos kita ada 4 tarikh. 8 Ogos Langkawi, 4 Ogos Sungai Petani, 22 Ogos Ipoh dan juga 29 Ogos Kota Baru. Kita juga ada bulan September, 12 September Kuching, 19 September Tawau, 26 September Kota Kinabalu, 23 Oktober Sungai Petani dan juga 24 Oktober Sungai Petani. Okey, ini 23 Oktober ni bengkel mutawif dan 24 Oktober ni kita seminar muzakarah umrah ziarah. Ya, muzakarah ni kita kumpul semua jemaah beratus dan ribuan lah jemaah yang akan berkumpul pada 24 Oktober insyaAllah di Sungai Petani, biasanya di Majlis Pemandaran Sungai Petani. Kita buat kat Dewan tu macam biasa. Okey, untuk bengkel mutawif 8 Ogos di Langkawi, 8.30 sampai 6.30. Kita pukul 7 dah ada untuk pendaftaran. Jadi boleh mayawai, kita boleh kita ada sikit makanan ringan lah. Pukul 7 pendaftaran. Ini 8.30 kita akan start. Untuk penyertaan baru ialah RM280 yang mana kita terbuka kepada semua mutawif adik, mutawif tiram ataupun yang ingin bakal menjadi mutawif ataupun mutawifah. Okey, kita ada juga sijil penyertaan dan juga ada inilah kita sediakan nota. Jadi kalau siapa yang nak daftar untuk Langkawi ke Sungai Petani ke, boleh contact je. Kita ada link. Ataupun kalau Langkawi boleh contact kita lah 012-5944-808. Okay. Ini apa? Okey, jadi kepada orang-orang Langkawi yang ingin menjadi mutawif, mutawifah, boleh berhubung dengan kita ataupun untuk pendaftaran, boleh hubungi kita. Kita buat 8 Ogos hari Sabtu. 8 Ogos hari Sabtu. Sibuklah adik. Okey, pukul 8.30 sampai 6.30. Kita tak ada maksimum lah. Sebab sekarang pun kerajaan dah benarkan dia cakap tak ada maksimum. Apa yang kata maksimum? Tak ada maksimum penyihat. Berapa ramai boleh masuk. Sebab sebelum ni 250. So memang kita hadkan. Tapi sekarang dah tak ada had dah. Jadi boleh je siapa-siapa ramai. Dan kita masih ikut SOP lah. Kita ada sediakan hand sanitizer. Pakai mask. Aduh, tapi kat dalam tu tak apalah. Kalau macam rasa rinat. Tapi kalau nak buka, rasa lah. Boleh, tak ada masalah.
makan breakfast, lunch, tea break, kita sediakan. So was it lah RM280 dengan apa ilmu-ilmu yang akan dapat. Kita juga ada sijil penyertaan. Sijil penyertaan ni penting untuk sebagai bukti yang you benar menjalani banking mutawif dengan tiram. Ada tiram sebab ada cok tiram juga. Jadi kalau macam nak jadi mutawif, mutawifah ni kena ada sijil tu dululah. Lepas tu baru kita akan ke next step, iaitu kita ada exam dan juga macam ada perjumpaan lah dengan HQ. Okay. Lepas tu okay, ni kita punya tentatif 8 Ogos. Boleh nampak kot Bengkel Mutawif. Okay, 8 Ogos di Langkawi. Langkawi Research Center. Okay, pukul 7 kita dah ada dah. Kita buat pendaftaran lah. Pukul 7 pendaftaran. Sekali sarapan. Ini 8:30. Sirah Madinah oleh Ustaz Muhammad Faiz, iaitu Mutawif Tiram Travel adik Noh. Dan pukul 10:30 Sirah Makkah oleh Ustaz Wahab, juga Mutawif kita. Pukul 12:30 saya akan inilah saya sebagai staff akan bagi tahulah package-package terkini, apa yang kita tengah promosi Tiram Travel jangan Langkawi. Pukul 1 kita makan tengah hari dan solat zuhur, ada surau juga kat situ. Pukul 2 Haji Bahaki iaitu pengurus Tiram Travel wilayah utara akan akan buat pengenalan lah berkenaan pengurusan, apa yang perlu, apa yang tak perlu. Dan 4:30 kita rehat saat minum petang dan solat asar. Okey, pukul 5 pengurusan mutawif iaitu persediaan. Okey. Kemudian 6:30 makan malam, solat maghrib. Tapi kalau kita habis awal, akan stop dekat ni lah, 6:30 lah. Kalau tak ada apa-apa masalah, kalau macam akan drag lagi, kalau ni pukul 8 pengurusan mutawif iaitu simulasi oleh Haji Bahaki. Dan pukul 10:30 malam penyampaian CJ dan bersurai. Tapi kalau kat Langkawi ni biasanya macam tahun lepas kita buat berapa pukul 5 je, pukul 5, pukul 6 macam tu je. Sekali penyampaian sijil lah. Sebab kat Langkawi pun macam tahun lepas 13 orang. Tahun ni kita baru terima 4 orang. Kemungkinan akan bertambah lagi. Kalau siapa yang nak masuk. Kalau siapa yang nak jadi kalau ada pertanyaan boleh drop dekat komen. Okay. Jadi kepada siapa-siapa yang berminat, kalau macam
dah sertai bengkel ni tapi belum macam masih lagi nak macam masih lagi tak berani lagi nak bawa jemaah. Tak apa, asalkan you ada sijil, sebab sijil ni bukti lah you dah main bengkel. So macam cok lah untuk next step. Kalau penyertaan RM280 ni untuk yang baru nak sertai. Tapi kita ada juga kalau ulangan, kita ada rekod kita, kalau yang ulangan pun bayaran dia RM80. Tapi itulah sebab pengisian dia lain-lain kan. Macam tahun lepas Puan Izzati yang mai. Tu pengisian dia lain. Puan Izzati dengan Haji Bahaki je yang mai. Macam tahun ni kita ada Ustaz Wahab dan juga Ustaz Faiz. Jadi pengisian dia pun pula lain-lain juga. Okay, kalau ada pertanyaan boleh dropkan komen atau WhatsApp terus untuk daftar. Atau kalau ada yang nak bagi deposit terus pun boleh, nak bayar penuh pun boleh. Kita akan pass dekat admin lah. Okay, untuk bengkel mutawif Langkawi, kalau macam tahun lepas kita buat pukul 7 pagi pendaftaran. So pukul 8.30 lah start sampai pukul 5, pukul 6 macam tu lah sekali penyampaian sijil. Tapi tahun ni kalau ramai yang join, so kita akan drag sampai malam lah. Ya, ya, ya. Tak boleh. Okey, untuk Sungai Petani 14 Ogos, kita dah ada tentatif sebenarnya. 14 Ogos, kita Sungai Petani ramai, agak ramai juga yang join. Jadi kita buat sampai malam. Kepada jemaah-jemaah yang nak mai seminar muzakarah ni, dia lagi komplit daripada khusus umrah biasa. Sebab muzakarah seminar umrah ziarah ni kita buat pagi sampai petang.
tapi dia punya penyampai penyampai itu maksudnya penceramah-penceramah itu tuh dia lebih tekankan bab hukum umrah. Okey, saya nak endlah dulu. Terima kasih. Kenapa?